Semoga ilmu yang bermanfaat ini pahalanya terus mengalir kepada almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Sezen Zainal Abidin Bahsul Ashab Radhiyallahu Anhu, dan semoga keluarga beliau, putra-putri keturunannya, dijadikan soleh dan soleha. Al-Fatihah. Ada apa, Pak Jejen? Akibat dari tidak mengetahui Ruhul Qudsi? Akibat dari tidak mengetahui Ruhul Qudsi, orang kebanyakan menganggap bahwa ruh adalah nyawa. Nyawa adalah alat hidup. Tidak ada nyawa, mati. Padahal ruh ada 4 lapis. Ruh Qudsi bisa keluar, badan tetap hidup. Karena ruh 4 lapis. Ruh Qudsi, ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani. Mohon maaf, saya tidak menggunakan istilah jasmani. Kalau ada yang lainnya menggunakan, silakan. Jismani jismun, ruh jismani ruh badan, yang terkait dengan nafs, yang berkait dengan darah. Sedangkan ruh Qudsi adalah ruh murni dari cahaya Muhammad. Semua manusia punya itu. Kalau para nabi, karena keluar dari keturunan yang baik, begitu datang ke muka bumi, ruh Qudsi yang paling dalam itu dari badannya keluar dan kembali kepada Allah. Badannya di bumi, ruh Qudsinya kembali lagi kepada Allah. Karena itu tidak ada nabi maksiat. Kalau Nabi Adam disebut fa'asa rabbahu, dia berdurhaka kepada Allah, itu hal kecil dibesarkan di kalangan orang besar. Sebenarnya tidak maksiat Nabi Adam. Tidak maksiat. Nah, ia diturunkan. Baik hadirin, jadi kalau para nabi datang ke sini dengan lengkap ruh 4 lapis, ruh yang paling dalamnya kembali lagi ke pusat, kembali lagi ke induk. Kalau manusia yang bukan nabi, bukan calon nabi, begitu datang ke sini karena di darahnya banyak syubhat, ada darah yang haram, dari makanan yang haram, menang nipu, menang korupsi, menang madog, ngadahar beas, cahina, menang maling, macam-macam dosa-dosa orang tua kita, maka begitu kita keluar dari perut ibu, ruh kita yang paling dalam ini macet. Nasiat mattakhadzat fi ahlil misak, bahasa Sirrul Asrarnya, macet. Tambah lagi dosa dirinya pribadi, mungkin macet. Tidak bisa dibuka kuncinya dengan pidato, tidak bisa kuncinya dengan doa, nggak bisa. Tidak bisa dibuka dengan doa. Sehebat apapun ahli doa, kalau orang sudah bisa berdoa, umpamanya menghilangkan gunung, Allahumma azil hadzal jabal, ya Allah hilangkan gunung, las langit, hebat. Orang ini bisa menghilangkan gunung. Allahumma ja'al hadzal bahra umpamanya ardon, ya Allah, laut ini jadikan tanah, hamparan tanah. Hebat. Tidak akan bisa membukakan kunci yang mengunci ruh Qudsi. Ini jarang dikenal ini. Alhamdulillah. Andaikan saya tidak dipertemukan dengan guru mursyid, saya tidak akan paham yang begitu. Saya pasti sombong saja. Pajangan jajian pesantren hektaran santri ratusan, ngaji jago ngomong capetan. Tamakah ulang tahun, mobil ratusan juta, jabatan ketua umum majelis ulama, suriah Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Wah, melak cangkeng ngelain lumayan. Paingan batur, armungun kalengkahan hirup. Paingan batur, resep nincak batur. Paingan batur, sebab tidak mengenal yang tadi. Setelah ke Suryalaya, saya baru berani mengatakan jajan, dia tolol, goblok, ocerob. Setelah ke sini saya, dulu disebut goblok, gubatur, sikatlah gue yang baturnya.
Alhamdulillah. Nah, karena mengenal Ruhul Quds. Siapakah yang bisa membukakan kuplah, membukakan gembok yang mengunci ruh paling dalam sehingga dia tidak bisa keluar adalah mursyid kamil, mukammil. Ini tegas ini pengetahuan yang harus diketahui oleh seluruh cendekiawan, akademisi, dosen, sarjana, mahasiswa, santri, masyarakat. Saya mau nanya, Bapak sebelum ke Suryalaya pernah dengar gini enggak? Tidak pernah. Siapa yang mau membahas? Nugas ka dia ge loba nuliur kana mungkin mah. Ya. Ada ya. Ada tahap-tahapan. Kenapa pengersa Abah? Dulu ketika saya dengan pengersa Ajengan Gaos menyampaikan setiap bulan, begitu turun beliau selalu menyanyikan di dada gosora nah euy. Beliau. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana kalau bertemu dengan mursyid tapi tidak kamil, bukan mursyid sempurna, mal bisa muka walaupun memberikan ijazah talqin la ilaha illallah cuma jadi wiridan. Diamalkan oleh kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, dapat pahala aja tapi tidak terbuka yang disebutkan iftahlana putuhal arifin atini mahabbataka wa marifataka, itu adalah terbukanya kunci gembok batin yang kalau ditimbang itu jutaan ton itu. Kalau ditimbang pakai timbangan itu jutaan ton itu. Ageuhna di jero macet. Hanya oleh Allah. Dan oleh orang yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk ngurus itu. Jadi supaya tahu, jangan anggap pengersa Abah ini kiai biasa atau kiai tukang doa. Banyak ikhwan yang datang ke Abah senang kalau didoakan, alhamdulillah, bahkan udah diberi talqin zikir jahar kopi masih minta yang khusus Abah. Kok belum dikasih yang khusus? Dianggapnya la ilaha illallah itu enggak khusus. Itu rajanya kalimah, rajanya kalimah. Kalimah la ilaha illallah itu rajanya kalimah. Kalau udah dikasih rajanya, kok masih minta prajuritnya? Ya, karena saya jarang menyampaikan, maka satu kali kesempatan ini saya agak habiskan bicara. Yang paling sulitnya dalam tarekat, pengetahuan yang paling sulitnya dalam tarekat ini. Ya, dirin. Jadi la ilaha illallah yang kita amalkan bukan wiridan biasa cari pahala, bukan. Tapi sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Dari mana ke mana? Dari bumi ini masuk ke langit satu. Ruh kita masuk ke langit satu. Langit dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, itulah malakut. Tembus lagi ke sidrah muntaha seperti Rasul Mi'raj bimu. Ruh kita, ruh ibu, ini pelet, bodoh. Bapak yang barangkali miskin, cuma tukang beca, itu urusan duniawi. Bisa jadi ruh Anda yang penampilannya bodoh, penampilannya tidak apa-apa, bacaan ke balelo, tapi karena Anda dituntun ku ruh kamil, ruh suci, maka Anda melakukan perjalanan ruh menuju Allah, masuk ke langit satu. Ruh mana? Ayolah, bukan nanti mati. Ike mun maut, ngan modar wae omong gitu. Yang bisa selamat nanti itu kalau jurusan selamat dari sekarang gitu. Ya, terjun najata walam tasluk masalikaha inna safina tala tajri alal yabisi. Maneha yang selamat temapai jalan selamat, lir umpama kapal laut hayang berjalan di darat, mal bisa.
Lamun jelema kakalir, kakalir nepina. Mun jelema ngagidik kakidul, kakidul nepina. Kita, sekarang kita. Cuma jangan banyak ngomong sama orang. Hehe, tau enggak? Gini-gini gue, sehari-hari cuma tukang parkir, tau enggak? Ruh gue lagi di sana lu. Ulah ngomong gitu. Itu namanya porno, itu namanya haid. Semuanya pun. Tapi Anda harus tahu. Semuanya bersatu, timbullah sebuah. Ya, bukan doa, kalau doa itu minta. Masyarakat umat Islam Indonesia ini baru mengacungkan jempol pada seorang kiai kalau kiai itu cepat diijabah doa. Kalau ke situ cepeng. Kalau ke situ instan. Waduh, luar biasa. Bapak perlu tahu. Bisa jadi orang diijabah doa karena Allah senang pada dia, bisa jadi karena istidraj. Mungkin sebenarnya Allah enggak ridho sama orang ini, tapi karena orang ini sering minta dikasih. Nah, sia. Sama dengan anak yang malas kerja, minta uang kepada ibunya, enggak dikasih meledok kaca. Dikasih aja. Ah, sia. Si bergong sia, dibere mah dibere. Masyarakat Indonesia enggak paham. Kalau ada kiai, doanya dijawab, itu diagung-agungkan. Kalau kita ke Suryalaya, enggak ngejar itu. Kita ini sadar bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad, dari situ diciptakan semua ruh, ruhul kudsi, ruh sultani, ruh ruhani, dan ruh jismani, dimasukkan ke dalam diri kita, dan yang paling dalam itu macet, maka itu hanya bisa dibuka oleh Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Ya sudah, hampir saya nyebut atau oleh wakilnya. Wakil enggak ada yang bisa buka. Wakil itu hanya menyambung saja. Hati-hati para wakil ya. Halo para wakil. Jangan nanti karena sudah jadi wakil jadi raja ikhwan. Pengen dilayani, ngatur itu, ngatur ini. Ngatur orang semau kadut sendiri. Wakil itu khodim, sama aja dengan tukang masak di dapur. Kenapa saya ajengan jajan waktu ada Mang Ahmadi turun dari Mercedes, cium tangan ke Ahmadi, padahal Mang Ahmadi tukang ngepel, oh, sama aja. Saya diberi lahan hidmah oleh Abah di wakil talqin dan bidang ilmu dakwah, Mang Ahmadi ngepel di harap non-bedan. Ini liwat, eh, sesalaman, batur tercium, begitu kan kena irung lah, cium. Patuh. Lohong mun eueuh lehon. Maaf ya, maaf. Dirin. Baik. Sampai di mana tadi saya ngomong? Sampai di ruh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak datang ke Suryalaya itu diapakan oleh Abah? Oh, ngahulang deh. Memang dibukakan kunci yang mengunci ruhul kudsi. Memangnya Pak Jajan, kembalinya ruh kudsi kepada Allah itu apa hukumnya? Wajib ain. Karena saya mantan ketua fatwa, sekarang jadi ketua umum majelis ulama, maka ngomong saya gaya fatwa. Berdasarkan, mengingat, menimbang, keputusan. Ya, fardu ain. Jadi orang yang nantinya akan bisa kembali kepada Allah setelah mati, kalau kembali saja sekarang. Hadisnya pengersa, nah, bagian pengersa hadis sahihnya dari apa itu? Mutu qabla an tamut. Yuk ngomong serer ya, mutu, bukan mutu luludek, ulekan, qabla an tamutu. Kenapa begini? Kalau Rasul bersabda, solu, apa katanya? Rasul memerintah, sholat. Jadi kita wajib apa? Karena Rasul memerintah. Sumu ngomong. Saumlah. Maka kita wajib karena Rasul perintah. Zakku apa? Atuz zakah. Laksanakan zakat. Maka kalau nisab kita wajib karena Rasul. Kalau tidak dilaksanakan, dosa diancam masuk. Saya ulang. Enggak mudah ini, enggak mudah menyampaikan yang begini. Sebab
saya harus memperbaiki pemikiran. Rasul bersabda, sumu. Apa katanya? Artinya Rasul memerintah orang supaya? Maka umatnya wajib? Dalam setahun satu? Bulan. Rasul memerintah sholat, maka kita wajib? Sholat. Dalam sehari? 5 kali. Kalau tidak dilaksanakan, dosa diancam masuk? Yakin? Percaya? Tidak ragu-ragu? Oke. Bagi yang sudah sampai istitoah, kalau haji jangan nyebut nisab ya. Orang yang sudah mampu punya bekal dan sehat untuk berangkat ke haji, maka dia wajib melaksanakan. Allah bersabda atimul haji. Yang sudah mampu tapi tidak melaksanakan diancam masuk neraka. Yakin? Nah, sekarang Rasul bersabda mutu, ngomong. Qabla anta mutu. Matilah kamu sebelum mati. Perintah siapa itu? Kepada siapa itu? Laksanakan apa jangan? Hukumnya? Kalau tidak? Diancam masuk? Nah, kita menang. Teradaik ngomong lebih lama. Saudara Rasul mewajibkan sholat. Kalau tidak sholat, neraka. Saudara Allah mewajibkan saum. Kalau tidak saum, neraka. Bagaimana Pak Kiai Ustaz tentang mati sebelum mati? Ya kalau itu sih. Mulai dibijaksanakan itu. Jadi kalau itu sih, ya terserah ya. Ya hadirin sebenarnya saya itu paham. Dan mengaku itu paham ya. Rasul memerintah, mutukat. Matilah kamu sebelum. Artinya kita harus sudah melakukan perjalanan ruh kembali kepada Allah. Sebelum habis kontrak, dicabut nyawa. Penyawanya cuma satu. Itulah ketololan. Nyawa bukan satu. Ruh bukan satu. Ruh empat. Yang disebutkan kembali adalah Ruhul Qudsi. Bagaimana cara kembalinya? Datanglah ke ahlinya untuk dibuka simpul kuncinya. Trek. Mulailah dia diurus. Ruh yang paling dalam itu dengan amalan zikir dan kewajiban-kewajiban lainnya. Setelah dia terurus, maka dia menjadi tiplul ma'ani, bayi maknawi. Dan dikeluarkan lagi oleh Allah, kembalilah dia ke sana. Contohnya, Nabi Muhammad SAW, waktu Mi'raj, Bilal masih hidup di Mekah, di Madinah. Nabi Muhammad Mi'raj, Bilal masih hidup. Tapi ketika Nabi Muhammad sampai ke lahut, ke alam ujung, bertemu dengan Bilal. Kalau pakai bahasa Betawi, lo udah di sini ya? Kan lo belum mati. Kira-kira kalau pakai bahasa begitu. Nggak begitu Rasulullah. Tahu, oh ini kualitas. Semua orang, laki-laki, perempuan, cakep tidak cakep, mancung atau demes, kaya atau miskin, bodoh atau pinter, ketika dia melakukan perjalanan ruh menuju Allah, diawali dengan talqin zikir dari Syekh Mursyid Kamil Mukamil, maka diuruslah ruh maknawinya, maka dia keluar dan kembali ke sana, badan di sini, ruhnya di sana. Hati-hati dengan orang tarikat loh. Makanya hati-hati, jangan seneng maksiat. Awas dikir jangan dipakai kedok. Ya gua sih biar maksiat gini juga kok makan punya dikir. Jangan begitu. Hati-hati jangan begitu. Justru setelah berdikir, kita semakin berupaya untuk melaksanakan kewajiban. Tugas dari Allah sebaik-baiknya menjauhi maksiat. Amin.